2.7 FM. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IGIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi sekali lagi untuk semua sahabat pendengar tak kira di mana anda berada. Alhamdulillah waktu ini kita memasuki untuk Zon pertama Aspirasi edisi Jumaat, tak lain tak bukan menerusi slot tarbiyah bersama dengan kita di Konti IGIM FM. Dah berapa minggu bersama dengan anda dan hari ini akan bersama beliau sekali lagi. Kita akan bersama dengan yang bahagia Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria di Konti IGIM FM untuk kongsi dengan sahabat pendengar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana hadir ke Konti pada pagi ini nak berkongsi dengan sahabat pendengar. Warna pink tu saya sangat suka. Masya Allah. Kan? Sangat wanita kan warna tu kan. Dan Alhamdulillah hari ini cerita tentang, masih lagi berkisar tentang doa kan. Cakap tentang doa. Doa adalah ibadah kan. Jadi apalah salahnya untuk kita sentiasa mengulang-ulang perkara yang sama dengan kita tambah baik. Dan hari ini Ustazah akan bawakan berkenaan dengan doa. Mungkin sebagai mukadimah permulaan kita, tajuknya betul-betul apa Ustazah, dan juga sikit mukadimahnya lah. Silakan. Baik. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiatil abdani wa shifaiha, wa nuril abusari wa dhiyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal dah suara tak ada. Dan segala puji bagi Allah. Terima kasih DJ Yati. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Masih lagi kita dapat bernafas. Betul. Ya. Masih lagi kita dapat nikmat iman. Yang mana bukan semua orang dipilih oleh Allah dapat nikmat iman ini. Segala puji bagi Allah. Dan untuk sedang pendengar di luar sana, tuan-tuan, puan-puan, ya, yang menonton kita live dalam rancangan tarbiyah hari ini, insyaAllah Ustazah doakan moga-moga Allah berikan kita nikmat kebaikan iman ini sampai akhir hayat. Amin. Kita hidup dan mati dalam iman yang sempurna, hidup dan mati dalam keadaan Allah redha pada kita dan kita redha kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan penuh kasih sayang. Amin. InsyaAllah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, bersesuaian dengan topik kita hari ini adalah untuk kita membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, kerana kita lahir di dunia ini diciptakan oleh Allah, Yati. Dan sidang pendengar semua, Ustazah, kita semua diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrahnya bersih. Sangat-sangat-sangat bersih, sangat sempurna. Dan bila kita kembali kepada Allah juga, hendaklah kita kembali dalam keadaan kita membersihkan diri kita, dalam keadaan kita betul-betul sedar bahawa kita ini adalah hamba Allah. Maka kita tidak boleh memilih jalan yang silap dalam hidup kita. Okay. Semua orang buat kesilapan, Yati, Ustazah, Yati, kita semua setiap hari. Tetapi yang lebih baik adalah apabila kita ikut perintah Allah untuk bertaubat kepada Allah, membersihkan diri kita. Sebab tu tajuk kita hari ini, Yati, ajaibnya doa. Dan sebelum ni Ustazah juga ada bawakan tajuk tentang doa, yakni keberkatan doa. Dan kali ini kita nak bawa tentang ajaib doa. Dan dalam ajaib doa ini, Ustazah nak sentuh dua perkara utama. Yang pertama adalah berdoa dengan istighfar. Istighfar itu sebagai doa. Betul, istighfar itu sebagai doa. Kerana istighfar ini bukan kita suka-suka saja istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang kita mengumpat orang, tapi kita astagfirullah, keluar mulut pula. Tak betul, lepas tu lebih rancak. Lepas tu lebih rancak. Betul lah. Ada yang tukang tambahnya. Tapi kita istighfar, sebab itu disebutkan atas istighfar itu ada istighfar yang lain. Sebab dia tidak menjadi seperti saya pernah sebutkan sebelum ni, dia tak jadi darah daging. Dia sekadar ucapan, bahkan ucapan itu boleh juga disebut oleh orang-orang kafir kerana dia tidak mempunyai nilai. Ya, kerana itu bila kita beristighfar, istighfar dalam keadaan ia memberi kesan kepada hati. Apakah kesan kepada hati? Kita menjadi orang yang lebih baik, hati. Kita takut untuk mengeluarkan perkataan yang kita tahu setiap satu perkataan kita akan dihisap oleh Allah. Bahkan kalau contohlah orang perempuan kan, Yati, orang perempuan lah selalunya. Kita kadang-kadang buka almari, dah siap belum suami tanya. Cakap belum, tak ada baju lah nak pakai. Kan? Yati contoh, Yati. Masya Allah. Orang perempuan lah kan, saya tak ada baju lah abang nak pakai. Saya tengok banyak baju awak. Apa pula tak ada baju nak pakai. Tapi hakikatnya setiap baju yang kita belanjakan, pakai ke tak pakai ke, setiap baju, setiap apa, setiap sen yang kita belanjakan, setiap senyum yang kita beri, semuanya akan dihisap oleh Allah. Allah akan tanya,
Ha, jadi bukan sahaja benda yang haram itu Allah tanya, bahkan pada benda yang halal juga Allah akan tanya. Apatah lagi pada setiap hari-hari kita yang melalui pelbagai dosa yang kita sedar maupun tidak sedar, yang kita sengaja maupun tidak sengaja kan, maka hendaklah kita istighfar. Itu satu, istighfar. Yang kedua, ustazah akan sentuh tentang tidak sombong. Kerana dalam mendapat keajaiban doa ini, kita tidak boleh menjadi hamba Allah yang sombong. Kita tidak boleh jadi orang yang sombong. Sebab orang yang sombong ini doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Orang yang sombong ini Allah akan mempersia-siakan segala amalnya. Orang yang sombong ini tidak ada ikhlas. Jadi ustazah akan sentuh topik ajaibnya doa hari ini dengan dua sentuhan, yakni berkaitan dengan istighfar dan tidak sombong. Baik, alhamdulillah. Itu sebagai mukadimah kita lah. Intisari rancangan kita hari ini adalah tentang istighfar dan juga tak sombong. Cuma yang nanti kita boleh sentuh awalan ini sebelum kita nak buka talian pada rakan-rakan pendengar, juga kita nak beri laluan pada iklan. Bila cakap tentang istighfar atas istighfar, ataupun selalu orang sebut tentang taubatlah atas taubatmu. Mungkin ustazah boleh beri bantuan, bagi petunjuk apa, panduan jugalah. Waktu bila sebenarnya kita kena betul-betul istighfar atas istighfar kita, kan? Kadang-kadang kita ni dah istighfar dah. Macam betul. Tu je ustazah. Macam mana ustazah? Baik, terima kasih Yatim. Waktu bila waktu untuk kita beristighfar dan waktu bila yang terbaik untuk istighfar? Istighfar ini sebenarnya disebutkan, kita lakukan istighfar ini hatta waktu kita tengah buat dosa tersebut. Satu orang yang tengah berzina dan dia tersedar bahawa dia telah melakukan dosa, tak sempat dia sarung pakaian, time tu dia telah bertobat kepada Allah. Sampai ke tahap itu, sebab kita tidak tahu bilakah maut akan menjemput kita, Yati, ustazah, Yati, kita semua. Jadi bukan kata dah selesai buat dosa, complete dah ni, baru nak bertaubat. Sedangkan waktu hatta tengah buat dosa, ya Allah, aku tahu benda ni tak betul, ya Allah, time to istighfar. Dan apakah maksud istighfar itu? Menghentikan dosa itu serta-merta. Menghentikan dosa itu serta-merta kerana kita tahu bahawa kita juga tidak berkuasa atas tubuh badan kita. Selalu kita dengar kat mana-mana, ya ustazah, kita semua dengar degup jantung kita ini bukan milik kita. Kita tak boleh kawal. Nak cepat, nak lambat, nak stop, tak, kita tak boleh kawal. Hatta sehingga kadang-kadang kita terlantar jatuh sakit sekalipun, kita tidak boleh kawal. Kita tak tahu bila-bila tiba-tiba pap jatuh. Tapi setiap sesuatu itu Allah beri tanda. Ada tandanya. Setiap satu itu ada tanda. Bahkan tanda orang soleh itu juga jelas. Tanda orang-orang yang khianat pada agama Allah itu juga jelas. Tanda hati yang buat dosa itu pun jelas. Kita tahu kita dalam ada beberapa golongan hati. Ini yang kita paling takut. Suazah dan kita semua. Ada golongan yang kita buat dosa sampai sehingga tahap kita rasa kita dah lali dengan dosa tersebut. Dan dia jadi makanan harian kita. Sehingga tak rasa kita, macam itu dosa? Tak rasa macam dosa dah. Bahkan dia rasa manis. Rasa tak ada apa-apa pun. Tak apa kalau buat berterusan. Tak apa. Kita biasa tengkin-tengkin orang, maki hamun orang. Di mana saja kita berada, kita boleh maki hamun, tengkin orang. Jadi itu perkara biasa, tak rasa dosa. Saya teringat. Minta maaf ya, Sazaf batuk hari ini. Jadi mintalah semua doakan Sazaf, tambah sihat. Ya. Amin. Baik. Ustazah teringat sebuah kisah. Waktu ni Ustazah buat training di sebuah tempat yang mana dia mengumpulkan semua orang-orang besar sampailah kepada kaki tangan sokongan. Dan pada ketika tu ada sesi soal jawab, ada seorang wanita India. Wanita India ini angkat tangan dan dia kata pada Ustazah, Ustazah kata pada dia, maafkanlah orang yang buat salah pada kita. Ustazah kata pada semualah, bila kita nak hati tenang ni, kita kena maafkan orang yang buat salah pada kita. Kita kena berusaha. Tapi kalau kata nak lupakan, kadang sukar untuk kita lupakan. Sebab hidup kita ni macam kamus yang tebal. Kalau dia tak kena angin, dia tetaplah macam tu. Kita tak ingatlah apa-apa. Tapi bila sesekali dia kena angin, terselak kamu tersebut, maka akan tersingkap balik apa yang pernah berlaku kat kita. Kenangan-kenangan lama. Itu yang kadang-kadang mengguris hati kita. Maka tutup cepat-cepat. Tutup cepat-cepat, jangan layan. Dan kembali teruskan hidup. Kembali berdoa kepada Allah. Jadi balik pada kisah wanita India ini, dia tanya pada ustazah selepas sesi itu, dia dalam kelas, dia tanya, macam mana saya nak bertenang? Macam mana saya nak maafkan orang? Bos saya ini, perempuan, Islam, Melayu, bos dia,
dia ni tukang sapu. Jadi bos dia suatu hari ni tampar muka dia. Ini kisah betul. Dia cerita pada ustazah, tampar muka dia, dia kata, you kerja dekat sini, I yang bagi makan gaji. Allah. I yang bayar gaji you. So everything you kena follow. Dia cakap macam tu. Tapi hak memukul bukan hak dia. Hak untuk tengking marah macam tu bukan hak dia. Bahkan memberi rezeki itu adalah hak mutlak Allah. Kan? Itu saluran saja. Itu saluran saja. Itu alat saja. Sekelip mata Allah boleh tarik. Maka ustazah, bila dia kata macam mana saya nak melupakan, macam mana saya nak maafkan. Pasal saya tanya, puan rasa bahagia tak? Saya tanya dia. Dia kata, saya rasa bahagia walaupun saya susah. Ini ucapan orang yang tidak mengenali Allah. Ya, saya rasa bahagia walaupun saya susah. Tapi kenapa puan bahagia? Sebab saya rasa selepas saya dapat gaji, duit gaji itu saya gunakan untuk suami saya yang sakit dan anak saya yang cacat. Jadi setiap kali saya dapat gaji, saya belanjakan, saya suap makan suami saya yang sakit, saya rasa gembira sangat-sangat. Setiap kali saya dapat gaji, saya suap anak saya yang cacat, walaupun dia merangkak-rangkak, saya kejar-kejar dia, tapi saya rasa gembira sangat-sangat. Jadi pada dia nikmat gembira itu begitu. Orang yang tak kenal Islam, bagaimana kalau dia kenal Allah? Bagaimana gembiranya dia? Kan? Jadi moga-moga ustazah doakan dia dan kita semua doakan dia, moga-moga Allah beri taufik hidayah pada dia untuk kenal Allah. Itu satu. Jadi ustazah tanya balik kepada dia, bagus puan rasa gembira, itu satu nikmat. Gembira itu satu nikmat. Puan rasa bagaimana dengan bos puan tersebut? Adakah bos puan tersebut dia rasa gembira? Adakah dia rasa bahagia dengan marah-marah puan? Marah bukan puan seorang, orang lain. Maki-maki, tanpa puan, menggunakan kerasan, adakah dia gembira? Saya rasa dia tak bahagia. Jadi jawapan puan mutlak. Saya kata pada dia, orang yang tidak bahagia ini, orang yang paling rugi sangat-sangat. Orang yang paling rugi hati. Habis ustazah, saya tak bahagia. Nanti banyaklah soalan-soalan pendengar. Saya tak bahagia, takkan saya rugi. Tidak. Maksud ustazah adalah, bila kita diuji satu ujian, bahagia itu di dalam hati kita. Bagaimana kita melihat ujian tersebut? Bagaimana kita respon pada ujian tersebut? Adakah kita respon dengan penuh keluh kesah, dengan penuh menyesal, dengan penuh tak puas hati, dengan penuh putus harap kepada Allah, dengan penuh komplain? Ya Allah, kenapa, kenapa, kenapa? Adakah kita respon pada masalah itu, ujian itu, dengan melihat orang lain dapat ini, orang lain dapat ini, orang lain dapat ini, maka kita tidak merasa kepuasan di situ. Maka selamanya kita akan berada dalam ujian tersebut. Ujian paling teruk adalah bila mana kita derita dalam hidup kita sendiri, yang kita tak dapat nak cari jalan keluar. Maka pada ketika itu juga, apakah solution yang terbaik adalah bila mana kita kenal Allah. Kita kenal Allah, kita taat perintah Allah, kita tinggal larangan Allah, dan kita berani untuk membuat keputusan. Ramai orang tak berani nak ke depan. Tak berani nak buat keputusan, dan dia tidak ada sokongan di kelilingnya. Masyarakat yang sering menghentam, masyarakat yang sering memburukkan, ya, itu adalah satu kerugian besar sebenarnya. Jadi balik pada kisah ini, bila ustazah sebutkan kepada wanita ni, sepatutnya puan rasa, bukan rasa marah, bukan rasa geram tengok muka dia. Sebab dia kata dia rasa marah, geram, tapi tak boleh buat apa-apa, tak ada kuasa kan. Tapi puan patut rasa kesian. Kesian pada orang. Kesian pada orang yang pukul kita tadi. Kesian kerana dia tidak merasa nikmat bahagia. Dan adakah puan rasa orang akan mendoakan kebaikan untuk dia? Ataupun semua orang akan kutuk dia? Doa yang buruk-buruk untuk tadi, untuk bos dia cakap, ya, saya tak fikir orang akan doakan kebaikan sebab dia buat benda yang jahat. Ya, betul. Jadi bila orang tidak doakan kita, itu satu musibah besar. Bila orang banyak benci kita, itu musibah besar. Bila orang banyak doa keburukan dan kecelakaan kepada kita, itu musibah besar. Sebab itu hati-hati dengan perbuatan kita. Khawatir-khawatir kita rasa amal ibadah kita dah setinggi gunung. Kita rasa amal ibadah kita dah seluas lautan. Tapi kita banyak dosa dengan manusia hati. Kita banyak menzalimi dan menyakiti hati manusia. Itu yang menyebabkan kita muflis kelak di akhirat. Dan kita tidak ada hak sebagai orang Islam untuk pukul orang Islam sesuka hati atau pukul bukan Islam. Tidak ada hak. Ya? Bahkan kalau tangan itu tiba-tiba Allah ambil, kita juga tidak ada hak untuk menghalang. Jadi lepas puan ni dengar apa ustazah sebut dalam training tadi, dia pun diam, tak cakap apa. Tapi waktu lunch, dia kata pada ustazah, pertama kali saya rasa tenang dan saya boleh buang perasaan benci saya kepada bos saya tadi. Pertama kali saya rasa saya boleh melihat dia dalam keadaan saya betul-betul kesian kepada dia. Nampak tak, Yati? Bila dia mula mengubah cara berfikir dan pandangan dia, hati dia akan tenang. Yati, kita bukan nak apa-apa dalam hidup, kita nak diri kita yang tenang. Betul. Bukan orang lain. Kita dahulu. Kita dahulu.
Kita mempersoalkan, kenapa dia buat aku macam ni? Kenapa dia buat aku macam ni? Kenapa dia zalim sangat? Tapi bagaimana kita respon? Keluar daripada masalah itu. Hmm. Bagaimana untuk bertindak supaya orang tidak zalim kepada kita? Yang macam Saza pernah cerita sebelum ini, satu orang yang suami dia yang pijak perut dia waktu dia mengandung kan, pijak perut, ambil kepala dia, hentak dekat bucu meja, tarik rambut dia, tendang dia, dan dia kata pada ustazah, dan dia bertahan sehinggalah anak dia membesar. Dan dia kata pada ustazah, kali pertama apabila dia bercerai dengan suaminya, saya tanya apa perasaan dia, rasa seperti seekor burung yang bebas, sebebas-bebasnya daripada sangkar yang selama ni bertahun dia terkurung. Dan dia rasa sangat-sangat selamat di dalam rumahnya sendiri. Ini perasaan orang yang depression. Dia dihentam, dipukul, dalam rumahnya dia tidak selamat. Jadi seorang suami yang sebegini, bagaimanakah ibadah dia dengan Allah? Bagaimanakah istighfarnya dengan Allah? Bagaimanakah penerimaan Allah terhadapnya? Kita seronoklah waktu kita hidup dekat dunia yati, seorang bos dia boleh buat apa saja pada pekerja. Pekerja pun boleh nak tipu bos bila-bila masa kan. Nak curi-curi buat kerja, nak mengetih ke nak apa, suka-suka hati. Tetapi bila kita masuk dalam kubur, tidak ada suka-suka hati lagi. Saat kita pap jatuh sakit, tidak ada suka-suka hati lagi. Jiran ustazah baru-baru ni, moga-moga Allah sembuhkan dia. Amin. Ya, jiran ustazah baru-baru ni dia pergi derma darah. Ini nak jadi punca je, bukan sebab derma darah, tapi orang kata nak jadi cerita je. Derma asbab. Darah asbab ya. Derma darah tiba-tiba seminggu selepas derma darah tersebut jatuh sakit. Jadi bila masuk dekat hospital, cek-cek, kemudian keluar hospital, cek lagi, muntah lah apa semua, tak tahu apa result, tiba-tiba disahkan kanser paru-paru tahap 4. Yati, nampak tak? Sekelip mata orang tu, jangan saya tengok sapu sampah. Pakcik ni seorang yang rajin sapu sampah, keluar dekat luar tolong sidai baju. Macam-macam, kita nampak sihat je. Dan dia pun tak tahu dia sakit. Tapi bila Allah kata kun fayakun, benda tersebut jadi, makalah jadi. Jadi jangan kita sombong. Jadi bila kita minta ampun dengan Allah ini Yati, kita kena minta ampun dengan sungguh-sungguh hati. Bukan perkara main-main minta ampun dengan Allah. Masya Allah, itu dia. Dan input yang banyak ustazah dah berikan awalan ini, sama-sama kita imbas kembali kehidupan kita, hari-hari kita, tak payah jauh hari ini je, daripada awal pagi tadi sampai sekarang ni, apa yang kita dah lakukan cukup ke bersekadar dengan apa yang istighfar yang telah kita lakukan untuk hari ini? Itu belum yang lepas-lepas, yang dulu-dulu lagi kan, yang kita akan berhenti rehat seketika, beri ruang untuk ustazah bernafas kejap ya. Kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda sahabat pendengar, ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh saja ajukan di talian kita di 0362051500, dan juga di Facebook IKIM FM, WhatsApp juga di 0119004004. Hari ini kita cerita tentang ajaibnya doa, hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Dalam usaha menegakkan agama, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menggerakkan dakwah ke jalan Allah. Hal ini dilakukan dengan mengajar tentang agama, menggiatkan urusan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, membalas dan mematahkan hujah golongan yang menolak agama Islam, mendedahkan kesilapan dan perancangan mereka demi menzahirkan hakikat agama yang sebenar, menyentuh tentang usaha menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dikatakan merupakan pemerintah atau individu pertama yang menyusun urusan tersebut sehingga menjadi sebuah sistem, iaitu hisbah. Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga melaksanakan beberapa dasar bagi mempertahankan agama daripada dicemari. Pilihan utama anda di IKIM FM, kita kembali bersiaran waktu ini separuh masa kedua menerusi tarbiyah hari Jumaat bersama dengan Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria di konti IKIM FM dengan tajuknya ajaibnya doa hari ini. Ajaib tak ajaib, tadi dah kita dah dengarkan awalan tadi bagaimana kita perlu istighfar. Tapi istighfar kita sendiri tak bercukupan dengan apa yang kita lakukan hari-hari. Jangan cepat berpuas hati Ustazah kan. Betul. Dengan apa yang telah kita lakukan. Tak tentu lagi itu cukup sebenarnya untuk diri kita. Dan untuk anda, soalan-soalan boleh diajukan di talian kita di 0362
0315100 bersama dengan DJ Irwan kat sebelah. InsyaAllah. Sama sikit lagi Ustazah. Tadi baru item yang pertama tentang istighfar. Kita dah masuk sikit tentang jangan sombong tu. Sikit Ustazah. Sambungan. Baik Ustazah, nak sambung perbincangan kita dalam tarbiyah ini tentang menyentuh tentang istighfar dan tidak sombong. Ya. Baik Ustazah, nak membacakan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 105 dan 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. ولا تكن للخائنين خبيص قبي ولا تكن للخائنين قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Baik, dalam surah An-Nisa ayat 105 dan 106 ini, apa Allah sebutkan nyata ya? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang khianat. Ini perintah Allah, amaran Allah. Untuk kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita, pemimpin, setiap orang adalah pemimpin dalam setiap urusan yang Allah tentukan padanya, dan juga pemimpin negara. Ya, kita jangan sekali-kali membela orang yang tidak bersalah sebab kita nak kita jangan sekali-kali membela orang yang khianat sebab kita nak menyalahkan orang yang tidak bersalah. Jangan sekali-kali, ya. Jangan kita khianat pada amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 106 ini, apa Allah sebutkan jika kita dah melakukan kesalahan ini, dan banyak juga kesalahan yang kita khianatnya, dan mohonlah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa setiap ayat yati Allah mesti tegaskan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang? Sebab Allah nak menceritakan bagaimana sifat Ar-Rahman Allah ini, Ar-Rahim Ar-Rahman, ya, kebesaran sifat kasih sayang Allah ini mengatasi kemurkaan Allah. Kita kena sentiasa ingat, walaupun dosa kita sebanyak-banyaknya, ya, sidang pendengar, tuan-tuan, puan-puan, walaupun kita dah buat segala jenis dosa, tetapi Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masih ada jalan keluar, masih ada jalan kembali. Jangan kita putus asa atas rahmat Allah. Dan bila kita menyebutkan astagfirullah ini, banyak tempat dalam Al-Quran ini menyebutkan tentang istighfar, yakni memohon ampun kepada Allah. Dan banyak tempat juga dalam Al-Quran, ada tempat dalam Al-Quran sebut memohon ampun. Ada tempat dalam Al-Quran memohon ampun dan taubat. Ada antara kita yang kadang-kadang minta ampun dengan Allah tapi tidak bertaubat. Masih buat. Maksudnya? Masih buat, betul. Kita minta ampun dengan Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku. Tapi kita berterusan dalam maksiat. Kita berterusan tinggal solat subuh. Kita berterusan lewat-lewatkan solat kita. Kita berterusan campur dua solat sekali, Zuhur dengan Asar contohnya. Jadi alangkah ruginya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi kita masih terus-terusan dalam dosa. Dan satu yang paling bahaya yati dan sedang pendengar, bila mana kita diuji dengan istiqraj. Kita tak nak istiqraj. Mungkin ada sidang pendengar yang tidak tahu apa itu istiqraj. Istiqraj ini adalah bila mana kita diberikan nikmat, dengan nikmat itu kita sangka Allah sayang kepada kita, tapi tidak. Dengan nikmat itu sebenarnya Allah telah membuatkan kita lebih lalai, lalai dan lalai. Contoh, kita menang satu pertandingan, pertandingan yang di dalamnya penuh dengan maksiat, dan kemudian kita kata alhamdulillah, ini daripada Allah, syukur Allah telah memberikan saya kejayaan ni, lama saya dah usaha. Sebenarnya perkataan itu sendiri membawa kepada kemaksiatan. Perkataan itu sendiri membawa kepada kemurkaan Allah. Sebab tu Ustazah, itu bukan tanda kita ingat Allah, tidak. Kita ingat Allah dalam keadaan bila mana kita buat betul-betul taat perintah Allah, maka kita ingat Allah. Kita ingat Allah bila mana kita buat dosa dan kita ingat Allah untuk bertaubat. Itu tujuan ingat Allah untuk kita bertaubat, bukan ingat Allah dalam majlis-majlis maksiat dan menyebutkan nama Allah, kemuliaan nama Allah di situ, tidak.
Kerana kita sedang berada dalam maksiat. Sebab itu, jika kita ada rezeki yang banyak, kita diberikan rezeki, kita tidak boleh campur adukkan. Buat baik pun buat, buat jahat pun jahat. Sebab Mak Ustazah selalu cakap, minyak dengan air takkan bercampur. Hati kita ada satu hati, hati ini bila masuk kebaikan, maka keluar kejahatan. Bila masuk kejahatan, maka keluar kebaikan. Hati tidak akan bersatu di dalamnya ada kebaikan dan kejahatan, tidak. Hati yang akan dibawa kepada Allah ini, hati yang benar-benar istighfar kepada Allah, mohon ampun dengan Allah ini, hati yang betul-betul dia nak jadi baik. Dia bukan baik, tapi nak jadi baik. Ustazah, kita semua sedang memperbaiki diri, nak jadi baik. Jadi kita kena tahu tanda arah supaya Allah tidak memberikan kita istiraj. Selalu berdoa, Ya Allah, janganlah berikan aku istiraj, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah. Jauhkanlah aku daripada istiraj, Ya Allah. Yakni nikmat yang Allah beri kepada kita untuk melalaikan kita dengan sangkaan Allah sayang kita. Bagaimana kita sangka Allah sayang kita? Konon-kononnya kita lah paling banyak keluar zakat. Konon-kononnya kita lah paling banyak bagi makan orang miskin. Gunung-gunung kita lah paling banyak berikan kebaikan kepada orang lain, bantu orang, hati kita baik dan sebagainya. Tapi bercampur aduk dengan maksiat, maka harta tersebut, harta yang dikhawatiri membawa kita kepada neraka. Jaga-jaga. Ya, sebab istiraj ini melalaikan. Kadang kita tengok orang, Ya Allah seronoknya kita besar, Ya Allah seronoknya rumah besar, Ya Allah suami dia sayangnya dia, Ya Allah sekejap ada kejutan macam ni, kejutan macam ni, kan. Oh, bunga apa, bunga roses sampai 99 kuntum, aku tak pernah dapat pun, contohnya, kan. Tapi sebenarnya lihat di sebalik itu bagaimana sisi kehidupan. Bukan kita nilai, tapi mereka sendiri yang perlu nilai. Setiap orang. Begitu juga orang yang susah, orang yang miskin, orang yang asnaf. Kadang-kadang kita say, Allah, susahnya hidup mereka, kesian. Dan mereka sendiri pun menerima zakat. Tetapi perlu amanah. Bagaimana saya kata amanah? Amanah ini, orang yang memberi zakat itu amanah, orang yang menerima itu amanah. Amanah yakni, bila mereka menerima, menerima dalam keadaan syukur. Bagaimana syukur? Syukur itu dalam keadaan mereka terima dengan penuh rasa, Ya Allah, Allah yang beri segala-galanya, maka mereka tetap taat perintah Allah. Jadi taat ini, Yati, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, tidak ada kompromi. Dalam keadaan kita hidup sederhana, tidak ada kompromi. Justru saya nak menyeru hari ini, dalam kita buat ibadah hari-harian, satu perkara yang saya selalu lihat, terutamanya kepada kaum wanita, dan masih menjadi tren sampai hari ini. Saya lihat ramai sangat-sangat, terlalu banyak. Dan kalaulah kita boleh ubah perkara ini, ia akan memberi kesan yang besar, yakni perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita dunia akhirat. Apakah itu? Yakni memelihara aurat kita dengan sempurna. Saya menyeru sangat wanita-wanita di luar sana yang mendengar, ya, yang bersama dengan Ustazah hari ini, untuk kita memperbaiki setiap sisi hari kita. Setiap sisi hari kita, saya lihat semua dah cantik, hati dah baik, mulut dah baik, solat dah terjaga, jaga anak, korban segala-galanya, buat segala-galanya, jaga suami dengan baik. Tetapi malangnya, kita tidak menjaga diri kita daripada api neraka. Kita pakai tudung yang masih singkat-singkat, dengan mungkin untuk rasa diri kita cantik, ya, untuk rasa sangat cantik dengan tudung singkat itu, tapi sebenarnya kita sedang membiarkan diri kita untuk diazab oleh Allah. Alangkah ruginya, sebab amal lain kita dah jaga sikit sahaja, ya. Kemudian kita membiarkan tangan kita, lengan kita terdedah. Kemudian kita masih pakai seluar yang ketat-ketat. Kita masih pakai baju yang tidak menutup punggung kita, tidak labuhkan tudung kita. Ustazah rasa ia satu kerugian besar kepada wanita di luar sana. Ustazah, cuba kita duduk, berdiri waktu kita nak pergi shopping contohnya, ataupun kita pergi ke masjid contohnya. Cuba kita perhati di keliling kita dan kita kira dengan jari, berapa ramai wanita yang betul-betul tutup aurat. Kira betul-betul dengan jari, tutup aurat dengan sempurna. Dan kemudian kita lihat pada diri kita, muhasabah, aku dalam kategori wanita yang tutup aurat sempurna ataupun tidak. Jadi kita perbaiki perkara tersebut. Ustazah, ada orang tutup aurat tapi mulut jahat. Kan Ustazah pesan, jangan kita lihat orang lain, lihat diri sendiri. Ustazah lihat diri Ustazah, apa yang perlu diperbaiki? Okey, aurat. Lagi apa perlu diperbaiki? Hati Ustazah. Lagi apa perlu diperbaiki? Mulut Ustazah, cara Ustazah berfikir, ya, cara Ustazah respon kepada orang, semua perlu diperbaiki. Sama macam orang lain, kita lihat diri kita, jangan lihat orang lain, dia tudung labuh, pakai purdan, tentu. Jangan lihat, jangan lihat. Kerana kita tidak boleh syak wasangka kepada orang. Satu syak wasangka ini, Yati, akan bawa kepada syak wasangka seterusnya. Dan berkait-kait. Betul, dia berkait-kait. Dan Nabi menyebutkan segala syak wasangka ini akan mencukur
iman kita, mencukur amal baik kita. Apa amal baik kita semua akan tercukur lah, terhapus sebab kita banyak syak bersangka. Jangan menilai orang, nilai diri kita. Ya Allah, aku nak jadi lebih baik. Selain daripada istighfar, selain daripada salat yang aku jaga mulai hari ini, aku azam untuk menutup aurat dengan sempurna. Ustazah, nanti orang kata ustazah pula. Kan? Betul lah tu, orang akan kata kita ustazah lah, macam-macam. Tapi bila masuk kubur, dia tak akan masuk sama dengan kita. Dan dia tidak akan bantu kita langsung dalam kubur. Bahkan setiap perkataan dia akan dihisap oleh Allah, dia akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diucapkan. Walaupun itu lawak, Yati. Sebab tu kita tidak boleh lawak yang suka-suka hati kita. Lawak Nabi ni lawak yang sangat istimewa. Senda gurau Nabi, senda gurau istimewa. Tidak ada memperlekehkan, memerli, tidak ada. Tidak ada menjatuhkan, tidak ada menjadi saksi orang lain nak masuk ke dalam neraka, nak tarik-tarik, tak ada. Semua lawak yang membina. Bahkan ada satu bisikan yang kadang-kadang bila kita beristighfar, kita bertobat pada Allah, ada bisikan yang contoh nak menutup aurat ni. Contoh bisikannya macam, kalau dah tutup aurat nanti sempurna, nanti tiba-tiba rasa nak buka balik, macam mana? Kan? Pesan ustazah satu je, jangan tertipu dengan iblis. Kita takkan buka lagi. Takkan lagi. Sekali dah ketuk. Insya Allah kita takkan buka lagi. Kenapa? Kenapa ustazah begitu yakin? Kerana bila kita nak menuju jalan kebaikan, Allah akan hantar malaikat penjaga untuk kita. Allah akan hantar malaikat penjaga yang akan sentiasa berada di kepala kita, di kiri kanan kita, untuk sentiasa memperkuatkan iman kita, memperkuatkan hati kita, memperkuatkan mujahadah kita. Setiap kali datang bisikan syaitan, maka setiap kali itu juga malaikat akan memperkuatkan hati kita. Maka selagi kita yakin janji Allah ini, kita tidak akan kecundang. Kalau kita nak tergelincir, Allah akan bantu kita, malaikat akan paut kita sampai kita dapat berdiri kembali. Jangan takut, pesan ustazah. Sebab itu semua tipu daya iblis. Ustazah, tapi ada orang juga yang jadi macam tu. Ya, kerana dia tidak konsisten dalam kebaikan. Dia tidak konsisten. Dia cuba nak berubah tapi hanya diri dia. Dia tidak cari suasana. Dia tidak cari sokongan. Jadi semua itu penting. Dan ustazah juga nak menyebutkan antara janji Allah dalam istighfar ini, ada janji Allah. Dan janji Allah itu benar. Apa Allah kata? Orang yang beristighfar ini, Allah akan ganjari dia dengan keampunan. Dan Allah akan gantikan dengan nikmat. Terlalu banyak nikmat. Dan apa antara kelebihan istighfar ini? Akan diampunkan dosanya, akan dimakbulkan hajatnya. Istighfar, astagfirullah. Perbanyakkan, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah, setiap hari. Astagfirullah. Kadang-kadang kita mencari doa yang sangat-sangat hebat. Macam mana kita nak dapat apa yang kita hajatkan? Sebenarnya dengan istighfar itu sendiri memakbulkan doa kita. Pun sudah memadai. Ya, sangat-sangat. Istighfar dahulu. Kerana kita sentiasa berada dalam dosa, Yati. Jadi kita istighfar dulu permulaannya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, kurniakanlah aku keampunan. Ampunkanlah aku. Dalam hati, minta ampun. Dekat mulut, astaghfirullah. Dan apa ganjarannya adalah, ini semua Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah sebut antara kelebihannya adalah Allah ampunkan dosa, Allah makbulkan hajat, akan bertambah kekuatan dan keimanan kita. Kemudian Allah sembuhkan penyakit kita. Yang satu orang ditimpa sakit, apa nak buat? Banyakkan istighfar. Astaghfirullah. Ustazah, macam mana nak sembuh sakit? Dah kanser tahap 4 ni. Takkan boleh sembuh sakit. Kan Ustazah pesan sebelum ini, doa itu akan menjadi nikmat gantian di akhirat kelak. Bahkan kalau dia sakit, dia akan menjadi ketenangan. Nampak macam sakit untuk kita yang melihat, ya Allah azabnya. Tapi untuk orang yang menikmati sakit tersebut, ia adalah satu nikmat dari Allah. Rasa kasih sayang Allah dengan penyakit rasa tersebut. Rasa dekat sangat-sangat dengan istighfar tadi. Dengan sakitnya Allah datang. Sebab itu dia tidak sangka buruk pada Allah. Dan sebab itu dia dapat melaluinya. Ya? Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sejukkan hati isteri yang sedang marah. Isteri kita marah, kemudian apa suami buat? Istighfar. Suami istighfar. Kadang isteri marah, isteri tak sedar yang dia dalam keadaan marah dan dia tak sedar nak istighfar tadi. Lalu suami dalam diam-diam, astaghfirullah, ya Allah mungkin salah aku. Ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah isteri aku. Bukan cakap istighfar.
bukan kita nasihatkan orang sabar istighfar. Kadang-kadang orang dalam keadaan marah ni hati, dalam keadaan dia tak dapat nak rasional. Bila kita sudah sabar, sudah istighfar, dia lagi marah, lagi panas. Ya, lagi panas. Jadi kita yang berdepan itu yang istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Supaya dengan istighfar itu membentuk perkataan yang baik yang kita dapat ucapkan kepada dia. Betul. Ya. Kita yang dapat. Kita yang dapat dahulu. Sebab kita, diri kita, apa-apa pun bukan orang, diri kita. Kemudian dengan istighfar ini Allah jauhkan daripada azab dan bala. Boleh jadi ia menjadi penolak apa-apa bala kepada kita, kepada anak kita dan sebagainya. Banyak sekarang ni. Kemudian Allah tambahkan nikmat dan kekayaan. Apakah itu kaya? Kaya itu bukan dengan juta-juta, bilion-bilion, bukan. Itu satu bentuk kaya dari segi fizikal. Ya. Satu lagi kekayaan adalah kekayaan hati. Qanaah. Kita rasa, ya Allah, segala nikmat Allah bagi ni dah sangat-sangat cukup untuk kita. Tapi kenapa kita nak lebih lagi? Sebab kita nak beri lebih lagi hati. Bukan sebab kita nak dekat kita lebih lagi. Tapi kenapa kita nak lebih lagi daripada Allah? Kerana kita nak memberi lebih lagi. Lihat, ramai sangat orang yang kita boleh tolong, yati. Betul. Kita ada banyak duit. Hantar orang pergi umrah, hantar orang pergi haji, hantar. Siapa yang kita rasa kita nak hantar? Bukan diri kita saja, bukan keluarga terdekat saja. Itu kita bukan fikir diri saja. Bukan. Fikir orang lain lebih daripada itu. Betul. Ya, kemudian, apa lagi Allah buat dengan istighfar ini? Berat timbangan kita ya di akhirat kelak. Dan kemudian Allah masukkan kita dalam syurga, dalam keadaan kita bersih sangat-sangat. Dan contohnya, Ustazah bawa satu kisah tentang Hasan Al-Basri. Ramai orang datang pada Hasan Al-Basri ini bertanyakan macam-macam tips lah. Antaranya, tumbuhan tak subur, nak buat apa sekarang ni? Kan nak buat apa? Istighfar, kata Hasan Al-Basri. Kemudian ada satu orang lelaki datang pada Hasan Al-Basri, kemudian minta, kata, aku dah tak ada, dah lama tak ada zuriat. Nak buat apa? Kata Hasan Al-Basri, istighfar. Maka kata mereka ni, Allah takkan istighfar ya? Ya. Istighfar. Sebab apa? Kita cakap, macam saya kata, kita cuba nak cari tips yang lebih besar. Sebenarnya tips itu dalam diri kita utama adalah membersihkan diri kita dahulu. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka ia akan jadi mukadimah kepada perkara nikmat yang lebih besar. InsyaAllah. Maknanya kalau ada lintas untuk kita istighfar, istighfarlah. Sebab itu juga, betul, tanda kasih sayang Allah SWT. Betul. Untuk kita nak kabulkan doa sebenarnya tu, insyaAllah. Dan kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di talian, di WhatsApp-nya. Nampak macam tak mensyukuri suaminya. Anak-anak, anak saudara orang lain semua nampak suami sangat baik. Tapi beliau selalu mengatakan bahawa suami tak baik. Jadi apa boleh dilakukan untuk ibu saudaranya ni, Ustazah? Okey. So, saya selalu pesan pada mana-mana orang. Yang pertama, kadang-kadang kita rasa kita memberi nasihat itu betul. Tapi kadang-kadang nasihat itu tersasar sedikit. Siapa yang hidup bersama suami dan isteri, dia lebih mengetahui apa yang berlaku dalam rumah tangga tersebut. Betul. Kadang-kadang satu orang ini nampak sangat baik dan semua orang nampak dia sangat baik, tapi hatta orang yang sangat rapat dengan dia sahaja yang mengetahui. Dan kadang-kadang itu yang menyebabkan dia mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Itu satu. Ya? Jadi kalau kita nak menasihati pada ustazah berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah, bila satu orang tu bercerita keburukan orang lain, contoh dia cerita pada suami dia, suami saya tak baik, suami saya begini, gitu. Saya tak kenal, cerita kat dia, kata ya betul, saya tak kenal bagaimana perasaan suami dia, akhlak suami dia, betul lah tu, sakit kalau suami buat begini, betul lah tu. Kita raikan perasaan itu terlebih dahulu. Jangan kita suruh, tak baik cakap macam tu. Sebab kita tidak raikan perasaan orang. Raikan. Orang tengah marah, raikan. Betul. Kita tak tahu apa yang dia berdepan. Kita tak tahu apa yang dia berdepan langsung. Hatta kalau kita ni seolah-olah seperti bongkah ais. Ya, Yanti, bongkah ais. Selalu sebut. Bongkah ais di atas sahaja permukaan nampak. Di dalamnya kita tidak tahu bagaimana besarnya lagi bongkah ais dekat dalam dia. Nampak atas dia macam tu. Kecil je kadang-kadang. Kecil comel je. Tapi dalamnya kita tak tahu. Dan dalamnya kita tidak tahu bahayanya bagaimana. Kalau kapal lalu terhantuk, bagaimana boleh pecah kapal dan terbalik, kita tak tahu. Okay. Jadi pesan ustazah, apabila kita melihat orang lain dan apa yang disebutkan, raikan apa yang diceritakan dan nasihatnya sekadar. Nasihat sekadar, moga-moga Allah membalas dengan kebaikan, insyaAllah tak apa. Pertama yang saya sebut tadi, istighfar banyak. Ajar dia beristighfar, tak apa. Banyak istighfar, insyaAllah Allah angkat masalah. Cerita pada makcik tadi. Makcik banyak istighfar. Mulai hari ini, makcik banyak istighfar, Allah akan angkat masalah makcik. Ya, kemudian makcik banyak buat solat hajat. Bila banyak buat solat hajat, minta dengan Allah, Allah akan ubah perangai suami makcik. Contohnya contoh. Kemudian perbetulkan komunikasi kita. Sebenarnya banyak cara perbetulkan komunikasi. Kadang-kadang respon orang itu terhadap kita adalah berdasarkan komunikasi kita. Macam kita nak minta tolong suami lah, apa-apa kan. Kata, "Mam, tutup lampu jap." Kadang-kadang itu pun dianggap sebagai memerintah untuk sesetengah suami. Tapi kalau seorang isteri, "Abang, abang kan dekat dengan apa? Swiss lampu. Baiknya ya Allah kalau abang tutup
tap sikit je lah. Macam benda tu kreatif, nampak macam simple tapi dia kreatif yang dah ditinggalkan. Betul. Sebab kita nak buat cepat. Batuk lama sekejap, awam kat kepajak, awam kat kepajak. Semua nak cepat. Semua nak cepat. Lalu bila usia perkahwinan itu bertahun, maka hilanglah rasa nikmat manis bahagia. Sama juga kita memberi nasihat kepada orang. Beri yang simple, beri yang mudah. Kalau ada masa kita boleh cakap pada makcik kita, makcik cara pakcik berbual macam mana, cara makcik berbual macam mana. Tapi kita kena ada skill, kena ada ilmu. Kalau ustazah nak kupas, tak boleh lah. Tapi maksud ustazah, banyak perkara yang kita boleh cakap pada makcik kita. Tapi perkara asas ni, minta makcik istighfar, minta banyak buat solat hajat. Dan makcik, kalau makcik tak nak dengar apa, nak gaduh ke apa semua, banyak subhanallah dalam hati. Dia gaduh, pep cakap, antara tips ni hati, kita yang tengah mendengar ni, subhanallah, subhanallah, dalam hati ni, subhanallah. Tapi tengah dengar, tapi insyaAllah, habis saja dia bercakap, telinga kita takkan dapat menangkap apa dia cakap. Bahkan otak kita takkan dengar. Ini ustazah buat dalam training ustazah. Sangat-sangat berkesan dan hati kita takkan sakit. Maka kita tidak akan balas, kita tidak akan sumpah seranah, kita tidak akan gaduh-gaduh. Takkan. Itu akan berlalu seperti angin yang betul. Lalu. Betul. Dan ustazah, boleh ustazah tutup perbincangan kita hari ini dengan menyentuh tentang sikap tidak sombong. Ustazah nak menyebutkan, selain daripada kita banyak istighfar, kita jangan sombong bila dalam doa kita. Dan kita kena sentiasa merendah diri pada Allah. Bagaimana kita nak rendah diri hati? Antaranya, saya bawa kaki saya yang paling mudah selalu kita selalu dengar cerita ni. Ibnu Al-Jawzi dalam kitab Tarikhnya Al-Muntazam bercerita mengenai Sayyidina Umar Al-Khattab yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syam ke Madinah. Dan bila Sayyidina Umar ini melalui sebuah padang pasir, Sayyidina Umar ini melihat sebuah kemah yang dihuni oleh seorang wanita tua. Dan wanita tua ni dia tak mengetahui yang dia bercakap dengan Sayyidina Umar. Dia tegur Sayyidina Umar ini. Jadi kata, wahai pemuda, apa khabar Umar Al-Khattab? Jadi Umar ni tak bagi tahu pun dia adalah Umar Al-Khattab. Tak beritahu dia adalah khalifah ketika itu. Jadi kata Umar ni, dia dalam perjalanan daripada Syam ke Madinah. Maka perempuan tua itu kata, semoga Allah tidak memberikan dia kebaikan. Ha, nampak tak takut tak? Bagaimana satu doa ini boleh terpancul dari seorang wanita tua, sedangkan Sayyidina Umar ini telah dijamin syurga. Takut sangat-sangat. Jadi wanita tua ni kata, semoga Allah tak berikan dia kebaikan. Jadi bagaimana Umar respon kita? Ha? Kita kan? Tapi Umar respon. Umar bertanya hairan, mengapa? Kerana sejak dia jadi pemimpin, ini jaga-jaga, aku belum pernah menerima bantuan satu apa pun daripadanya. Sedangkan memang Umar melalui kawasan tu, Umar memang terkenal dengan suka mengintip. Dia intip siapa yang perlu bantuan, dan dia sendiri yang bantu. Bahkan dia sendiri yang akan masak untuk wanita tua ini nanti kan, dia bawa gandum dan sebagainya. Tapi bila wanita tua ini kata, sejak aku Umar jadi pemimpin, aku tak pernah terima apa-apa bantuan daripadanya. Jadi Umar kata, mungkin kerana Umar tak tahu bahawa rumah kamu terdapat di kawasan terpencil macam ni. Tapi wanita tua ini jawab apa? Wanita tua ini kata, subhanallah, aku tidak pernah menyangka ada seseorang yang menjadi pemimpin satu negara namun dia tidak tahu di mana rumah semua rakyatnya. Masya Allah. Sebab tu semua pemimpin, siapa pun kita kena tahu ceruk-ceruk mana rakyat kita itu. Kalau pemimpin, amanahnya sangat besar. Begitu juga seorang ayah kena tahu setiap sisi anaknya. Seorang ibu kena tahu setiap sisi anaknya. Seorang suami kena tahu setiap sisi isterinya. Seorang isteri kena tahu setiap sisi suaminya, kena tahu. Dan Umar menangis dan meratap ketika itu, dan dia berkata, duhai celakanya Umar, bagaimanakah engkau akan menjawab ucapan wanita ini di hadapan Allah? Sangat merendah diri, sangat tidak sombong, dan dia tak kata, akulah yang datang ni sekarang ni. Dia tak kata, dia tak betulkan diri dia lagi. Tapi dia cerita pada Allah, ya Allah, apa aku nak jawab atas perkataan wanita ini? Ini orang yang tidak sombong ya. Padahal dia dah dijamin syurga. Dan kemudian satu kisah lagi tentang Abu Darda. Darda seorang sahabat Nabi. Sesungguhnya, dia kata apa? Sesungguhnya, perkara yang paling aku takuti apabila aku berdiri untuk dihisab nanti adalah jika aku dipersoalkan, engkau telah memiliki terlalu banyak ilmu, tapi apa yang telah engkau buat pada ilmu tersebut? Sedangkan kita tahu Abu Darda ini memang menyampaikan ilmu sebanyak-banyaknya dan kita belajar daripadanya. Tapi sampai ke tahap itu Yati. Dan seorang sahabat lain yang bernama Ka'ab bin Malik, dia berkata, andai seseorang memiliki amalan ibadah 70 orang Nabi, niscaya pada hari itu pun dia tetap khawatir tidak akan selamat. Walaupun ibadah dia dah macam 70 orang Nabi pun, orang yang soleh ini, dia rasa dia takkan selamat.
Bahkan takut, takut dan harapnya sangat tinggi. Ya, takut dan harapnya sangat tinggi. Dan itulah yang kita nak bawakan dalam doa kita. Okay. Supaya kita sentiasa istighfar. Ingat pesan Ustazah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbaiki amalan harian kita. Biarlah beribu-ribu kita istighfar itu setiap hari. Perbaiki amalan kita, harian kita. Dan satu lagi, pastikan kita tidak jadi orang yang sombong dalam hidup kita. Allahu'alam bisawab. Sebab sombong itu pakaian Allah SWT kan. Siapalah kita manusia pendosa. Betul. Ini kan. Apapun dah sampai ke hujung dan pertemuan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang bagi Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah dah berikan itu dapat kita jadikan sebagai panduan dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, untuk diri kita, anak-anak kita, insyaAllah memperbaiki diri kita, insyaAllah. Apapun, terima kasih banyak pada yang bagi Ustazah untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi di lain ketika, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan bersama kami tentunya hanya di KIM FM, pilihan utama anda.